racun ini. Bersihkan. Halo sahabat Nomi, welcome to Farida Nurani YouTube. Aku tak jalan dulu ya. Ini jalan naturalnya Farida Nurhan. Ini motorku guys, gini-gini motorku cowok guys. Sahabat Oh My, kalian tahu aja kerukunya Farida Nurhan lagi. Karena sedang ada yang baru dari Farida Nurhan. Sudah punya bisnis sambal ya Mam ya? Mantan TKW punya bisnis sambal. Kurang apa kalian? Nggak kurang? Aja. Sudah punya sambal rawon. Pelopor sambal rawon di Indonesia. Sudah punya sambal teriwoku yang Manado banget. Oh My juga sudah punya sambal cumi cina ciduk. Sekarang ada yang terbaru dari Oh My. Bajunya hijau, hatinya hijau, darahnya hijau, semuanya sebaik hijau. Jadi kalian tak buatkan sambal cumi hijau beledak ala Oh My Farida Nurhan. Kita masuk ya ke dalam rukunya Oh My Farida Nurhan. Wow, ini surga dunia banget. Sambal cumi cedek-cedeknya Oh My fresh setiap hari bikin. Terus kalau kalian order setiap hari setelah melakukan pembayaran juga langsung dikirim ya Mam ya. Ini sudah langsung di packing-packing Rek. Tinggal nunggu apanya ekspedisinya aja datang kok dari Oh My, liatin packagingnya. Mantap sekali, luar dan dalam. Kalau ada yang bocor yang apa bukan salahnya Oh My ya guys. Yang salah siapa Mam? Ekspedisi. Oke, kita buka yang di sini. Kita masukin freezer juga biar tahan lama guys. Sambal rawon, sudah nyobain belum? Ini keren sekali sambal teriwoku. Kalau kalian punya endok, punya ayam, punya sayur, ditumis saja pakai sambal teriwokunya Oma ini, mantap sekali. Kita langsung naik, tapi tunggu dulu. Wih, jangan lupa, di Shopee, Rek. Nomor 2 se-Indonesia. Penilaiannya liatin. 5 semuanya, guys. Pokoknya Oh My Farida Nurhan ini kalau buat bisnis enggak main-main ya guys ya. Langsung turun tangan sendiri, QC-nya juga Oh My, yang nyoba-nyobain semuanya juga Oh My. Ini harus pakai gini. Hai Mam, kita masukkan Imam ke dalam guys. Narik-nariknya jangan gini-gini ya Mam. Ini harus pelan-pelan aja guys. Yang pelan-pelan ya Mam. Narik-nariknya tuh harus pakai hati dan perasaan ya Mam ya. Rambutnya Mam habis di blow guys. Pakai gini-gini sih guys. Nah, harusnya rambutnya dikuncit ya. Ini kan aku ini lagi acting, lagi syuting gitu. Kelihatan cantik gitu guys. Ini ada nggak Mam? Ini sudah. Sudah. Karena aslinya peraturannya di sini kalau masa itu guys rambutnya harus dikuncit, dimasukkan kayak gitu-gitu. Ini Oh My aja ndablek. Terus pakai sarung tangan. Ayo ready guys? Ready. Sekarang kita naik ke dapurnya Oh My Farida Nurhan mau masak sambal cumi hijau balada. Senengnya jadi Oh My, liatin guys. Datang-datang sudah diplate dari semuanya ya. For your information, di sini nih ada cabai rawit hijau, sama ada cabai keriting, sama ada cabai besar hijau ya guys ya. Terus liatin guys, seperti biasa cuminya Oh My menggunakan cumi asin yang sudah tak rebus menggunakan rempah. Jadi ini dijamin kayak nggak ada amis-amisnya, nggak ada kotorannya. Kalian mau makan dari bawah sampai dengan atas aman. Ini nanti biar rasanya itu nikmat sekali Oh My kasih serai. Serainya ini nggak main-main ya guys ya. Satu persatu dihitung. Jadi benar-benar sambalnya Oh My itu sudah ada takarannya-takarannya gitu loh. Dan ini ada bumbu penyedapnya juga. Sekarang kita langsung menuju kompornya Oh My, kita masak. Siji, loro, telu, empat, lima, lima penggorengan Farida Nurhan. Sambal cumi hijau beledak. Cumi nih, bersihkan kayak wajahnya Oh My kan guys. Rebus. Jadi ini rahasianya, supaya kalau kalian bikin cumi, sambal cumi itu nggak ada amis-amisnya guys. Kasih jahe, ini tak jahe nih. Kasih jahe, tuh. Terus kasih lengkuas. Sama kasih daun jeruk. Satu lagi kunci bumbu rempahnya, ini ada serai. Nggak apa-apa ya, Om bagi-bagi resep biar kita semuanya kaya raya. Amin! Minyaknya masuk. Aduh. Ini karena Om itu guys, niat bisnis dari dalam hati. Misalnya ada barang-barang yang harganya naik, barang-barang harganya naik, aku nggak apa-apa wes. Kadang dapat laba banyak, kadang dapat laba sedang-sedang saja atau laba sedikit. Yang penting Omai nggak rugi ya. Ya Mam ya? Betul. Ya. Minyaknya ini harus sedikit agak banyak pada saat masak. Ini tuh kayak sebagai ini loh guys, pengawet alami. Sambal cumi hijau beledak diciptakan oleh food vlogger lincah Farida Nurhan. Bagi kalian pecinta pedes dan bagi kalian yang tidak bisa hidup tanpa sambal. Menggunakan bahan-bahan yang fresh, premium, higienis, luar dan dalam. Guys, kalian sedang melihat proses pembuatan sambal cumi hijau beledak by Farida Nurhan. Aduh,
dapurnya Mei ini sekarang super sangat pewarna sekali, tapi nanti hasilnya tak jamin kalian suka sekali. Cobain varian terbaru sambal kita by Omay, cumi ijo bedak. Cuminya melimpah, pedesnya nendang, sekali makan dijamin ketagihan. Sambal kita by Omay, sambalnya rakyat Indonesia. You should know some things will hurt and you'll end up getting burned. I just hope. Guys, pada saat Omay mau makan nih ya, sudah jam 3 sore, aku sudah sudah lapar banget. Kita keluarkan dulu baksonya, awur-awur. For your information, sambal ijo beledaknya Omay ini harganya kalau beli 1 kaleng Rp25.000. Kalau beli 2 kaleng, ini harganya guys Rp47.000. Kalau beli 3, itu harganya Rp70.000 saja. Terus kalian tuh nggak harus yang beli semuanya sambal ijo beledak, banyak sekali variannya, nanti tinggal beli aja ya. Ini ada link Shopee-nya di sini, terus ada link TikTok-nya di sini, atau sahabat Omay bisa WA langsung ke asistenku Imam Dirga di sini. Oke ya guys ya. Untuk langsung mangan rek. Luwe banget Farid dan Nurhan rek. Kita buka. Ini beratnya 100 gram. Di luar kaleng, di luar minyak. Mantap sekali. Kita tuang. Cuminya banyak melimpah. Nanti kalian beli cuminya juga kayak gini ya. Nah, tuh. Kayak gini. Makanya pakai endok. Pakai tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kaya cuminya. Ini rasa sambal jawa itu karismatik sekali. Dikit gurih, asin, sama pedas. Tapi asinnya bukan asin-asin karena kebanyakan garam ya. Asin-asin yang didapatkan dari cuminya Omay. Nikmat sekali. Baik sayurnya. Guys, jangan kalian pikir sambalnya Omay nggak pedas ya. Ini walaupun cabai hijau pedas sekali. Karena Omay memang menggunakan cabai hijaunya itu lebih banyak daripada cabai keriting sama cabai hijau besarnya. Bisa umbelan gak? Tangkat dulu ini telurnya Omay. Nutupin sambal hijauku. Aku kan sengaja guys, sombong buat kalian guys. Biar kalian beli guys. Nggak akan rugi pokoknya nyobain sambal hijaunya Omay ini. Makanya diawur-awur kayak gini. Kalau kalian suka pedas, ambil yang banyak. Nah. Pokoknya kalau kalian suka dengan tekstur sambal yang tidak terlalu cair, tidak terlalu banyak minyak, ini pilihan tepatnya ini, sambalnya Omay ini. Nah. Yang nyuting Omay ngiler nggak? Ngiler. Maaf ya ini guys, sambalnya kita makan lagi guys, kita habiskan guys. Wah. Nih. Ini aja makannya. Atau taruh di atas tahu kalian. Enak sekali. Karena nasinya Omay habis, jadi aku tambah nasi rat. Emang Omay itu makannya gini, walaupun sehari cuma makan sekali, tapi yang langsung banyak gitu loh. Guys, kalian harus cobain ya. Sambal kita by Omay nih, yang varian terbaru cumi ijo beledak buatannya Farid dan Nurhan ini sudah melalui proses yang super sangat lama sekali, kurang lebih 1,5 bulan. Terus bahan-bahannya super sangat fresh, ada bawang putih, cabai rawit ijo, cabai keriting, semuanya serba fresh, bikin setiap hari. Dan walaupun cabai rawit itu harganya sekarang lagi naik, Omay nggak mengurangi kuantiti dari cabai rawitnya. Jadi ini super sangat pedes, tak jamin kalau kalian suka sambal, masih suka dengan sambalnya Omay. Nah, tapi aja lah. Cuma isinya nake, kenyol-kenyol gitu loh. Bersih, bisa dimakan semuanya, nggak ada amis-amisnya. Enak banget ini, sambal ijonya nake juga nih. Walaupun ini sambal kaleng, rasanya itu kayak fresh sekali gitu loh. Ambil masa dijauh tuh. Oke sahabat Omay, thank you for watching. Waduh, gara-gara jualan sambal cumi hijau ya guys ya, jadi bahasa Inggris ya. Nanti nggak guys, kalian lihat ya guys. Terima kasih sudah menonton Farid dan Nurhan, food vlogger paling cantik, paling lincah di Indonesia. Jangan lupa untuk dibeli sambalnya Omay varian terbaru, cumi hijau beledak. Nanti informasi lengkapnya Omay tuliskan di kolom deskripsi. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omay ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Kamis, jam 4 sore. Hanya di channel kesehatan bersama Farida Nurhan. Sambalnya Omay. Ada fotonya Omay juga tuh yang cantik. Aduh, kok jatuh sih. Nih. Sama kan? Nah bajunya.
Wih. Apa itu, Van? Percobaan. Belum panas. Sebelum nikah dicobain belum?